tau kayak begini. Ya, terus terang aja kita mah. Terus terang biar punya aja pilih-pilih Bapak Prabowo aja. Kenapa? Ya pengen negara istilahnya apa namanya? Pengen ada pilihan yang tegas gitu ya. Tegas jadi negara itu pengennya berwibawa. Ikan masa malaya saja. Ya seperti harga-harga itu jangan sampai melambung gitu ya. Itu aja. Ya emang semua juga harga mah ya tergantung yang di atas juga sih ya. Mudah-mudahan pengennya turun gitu. Akhirnya nggak bisa terlalu tinggi gitu. Itu kan dihitungnya Pak, mic-nya Pak. Mic. Nah, pendapatannya nggak kayak dulu. Namanya lagi mahal. Sebelum moneter tuh masih semuanya terjangkau. Sekarang ini ayam ya Allah mahal banget. Ya. Terus menurut kayak pasar-pasaran begini orang rendahan lah istilahnya, orang bawahan. Terutama harga pangan pokok-pokok itu, bahan pokok kan mahal. Jadi menang ya mudah-mudahan ya bisa ngangkat semua perubahan gitu. Ya alhamdulillah banyak kemajuan sih kalau masalah itu Mbak ya. Kalau mungkin ini Prabowo mudah-mudahan kalau jadi lebih maju lagi gitu aja. Berita dan menderita lagi kan gitu loh. Nggak punya utang negara, nggak punya utang rakyat kan gitu. Dari waktu dari 98 aja istilahnya kan gitu. Dari apa ya? Ya impian saya mah ya dagang ya biar rame, biar ada kemajuan, biar bisa membiayain anak, cukup buat hidup gitu aja. Dan itu sekarang tomat cuma 8.000 sekarang 12. Nah, kemajuan di bidang usaha kita agak mendingan lah gitu. Soalnya kita kan bilang di bidang usaha ikan nih, ikan sekarang selalu ada, biar mahal-mahal selalu ada gitu. Jadi nggak pernah putus. Ini belum pasti sebenarnya kalau malam 5 itu belum pasti. Apa yang akan sini baru 3 hari. Nggak masalah itu mau urusan dia. Kalau saya di bidang dagang, mau dia korupsi kayak mau apa, kita serah dia. Emangnya kalau saya dukungannya itu, tapi kalau siapa, seandainya itu nggak jadi, siapa aja yang jadi, saya yang penting tentrem damai gitu aja. Siap. Ya. Cuman pengen berat sebelah aja, bingung.